sempurna akan kita sempurnakan. Pribadi saja terus menyempurnakan diri, apalagi dalam bentuk bangunan fisik. Kita terus menyempurnakan. Yang kemarin sudah baik semuanya, tetapi terus menuju pada ke arah kesempurnaan dengan melihat dasar biblis teologis tentang salib. Maka nanti gambaran altar kita itu akan menjadi gambaran seperti ini. Ini dasarnya adalah pertama tentang gambaran Yesus yang merangkul semua orang. Itu bentuknya kan seperti tangan merangkul seperti ini. Jadi Yesus yang merangkul semua orang, baik besar, kecil, semua suku, Yesus adalah merangkul. Maka kedepannya harapkan bahwa kehadiran gereja Barnabas itu bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa melindungi semua orang, bukan hanya umat Katolik, tetapi semua orang. Maka digambarkan dalam bentuk altar yang kurang lebih seperti merangkul. Nah ini gambarannya. Gambaran Yesus yang merangkul, mempersilahkan semua orang untuk datang kepada-Nya. Maka gambaran ini akan dinampakkan di dalam bentuk tata letak imam kita, tata imam. Sebenarnya yang menjadi keluhan umat itu apa?